khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah pertengahannya. Likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Untuk tiap-tiap tempat itu ada kata-katanya yang tepat, dan untuk setiap kata itu ada tempatnya yang tepat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Laisal aibu liman kana faqiran balil aibu liman kana bakhilan. Bukanlah celah itu bagi orang yang fakir, tapi celah itu terletak pada orang yang kikir. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi yatim itu ialah yatim ilmu dan budi pekerti. Likulli amalin thawabun walikulli kalamin jawabun. Setiap pekerjaan itu ada balasannya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Wa'amilin nasa bima tuhibbu minhu da'iman. Dan selalu pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripadanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Hancurlah seseorang yang tidak tahu kapasitas dirinya sendiri. Ra'sud dzunubi al-kadzib. Pangkal dosa itu ialah kebohongan. Man dzolama dzulima. Barang siapa menganiaya, niscaya akan dianiaya. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghiasi kita. Sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. La takun rutban fatu'asyara wala yabisan fatukassar. Janganlah engkau bersikap lemah sehingga engkau akan diperas, dan janganlah pula bersikap keras sehingga engkau akan dipatahkan. Man a'anaka 'ala syarri dzalamaka. Barang siapa menolongmu dalam kejahatan, maka ia telah menzalimimu. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku jelaskan rinciannya satu persatu. Kecerdasan, ketamakan terhadap ilmu, kesungguhan, harta benda, mempergauli guru, dan waktu yang panjang. Al-amalu yaj'alu su'ba sahla. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah. Man ta'anna nala ma tamanna. Barang siapa berhati-hati, niscaya mendapatkan apa yang ia citakan. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman.
Idza kaburul matlubu qallal musa'idu. Jika besar permintaannya, maka sedikitlah penolongnya. La khaira fi ladzatin ta'ribu nadaman. Tidak ada baiknya suatu keenakan yang diiri oleh penyesalan. Ta'zimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Pengaturan pekerjaan itu memperbarat separuh waktu. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Ada banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu ibu. Dawul ghodoba bisunti. Obatilah kemarahan dengan diam. Al-kalamu yang fudu mala tangfuduhul ibaru. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Tidak semua yang mengkilat itu emas. Siratul mar'i tunbi'u an sarirotihi. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Nilai seseorang itu sebesar kebaikan yang telah diperbuatnya. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu ialah orang yang membuatmu menangis, bukan yang membuatmu tertawa. Athratul qadami aslamu min athratil lisani. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu ialah perkataan yang sedikit dan memberi makna yang jelas. Kullu syai'in idza kathura rakhusa illa al-adaba. Segala sesuatu apabila banyak akan menjadi murah kecuali budi pekerti. Awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Permulaan marah itu ialah kegilaan dan akhirnya ialah penyesalan. Al-'abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Hamba sahaya itu harus dipukul, tapi orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. Al-hasudu la yasudu. Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia. Al-a'malu bi khawatimiha. Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya. Ilahi lastu il firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Wahai Tuhanku, hamba bukanlah ahli surga, tapi hamba tidak mampu masuk neraka. Fahab li taubatan waghfir dzunubi. Fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dzunubi mithlu a'dadir rimali. Fahab li taubatan ya dzal jalali. Dosaku bagikan bilangan pasir. Maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Umurku ini setiap hari berkurang
sedang dosaku terus bertambah, bagaimana aku akan menanggungnya? Ilahi, abdukal asi ataka, mukirram bidzunubi waqad da'aka. Wahai Tuhanku, hambamu yang berbuat dosa telah datang padamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu wa in tatrud faman narju siwaka. Maka jika engkau mengampuni, maka engkaulah yang bisa mengampuni. Namun jika engkau menolak, kepada siapa lagi kami mengharap selain kepadamu?